want to get the best of Aoi for Indonesia. Like, she's everywhere with the pitch. There's a clean slide tackle there. Really good one for Rohaisa. I mean, that's what Singapore are doing really well, using their forwards. That is definitely clean. That is 100% clean there. Really good tackle. Really good challenge. Hai, berjumpa lagi dengan channel saya. Berita-berita terbaru selalu update. Pembawa berita, Ahmad Al-Baduri. Editing video, Restu Mahsus. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe juga komen, agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru. Tim Nasional, tulang rahang patah hingga pendarahan otak bek cantik Timnas Wanita Indonesia Safira Ika jalani operasi. Timnas Indonesia kali ini kesempatan Claudia tembak dan gol Indonesia 1-0. Ini dia. Tim Nasional, tulang rahang patah hingga pendarahan otak bek cantik Timnas Wanita Indonesia Safira Ika jalani operasi. Basudiwa Supraja, Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Foto, penggawa Timnas Wanita Indonesia, Safira Ika Putri. Foto, Instagram. Jakarta, bek Timnas Wanita Indonesia, Safira Ika Putri, harus menjalani operasi setelah mengalami cedera yang parah di bagian wajah kala tampil di Piala AFF Wanita 2022 pekan lalu. Safira mengalami patah di bagian tulang rahang wajahnya dan ada pendarahan di otak. Hal itu diketahui terjadi saat dirinya bertanding membela Timnas Wanita Indonesia melawan Singapura di partai akhir babak penyisihan grup A Piala AFF Wanita 2022. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan Singapura 2-0 atas skuad Garuda Pertiwi. Tonton juga, gagal di level senior, Rudi Eka optimal tangani Timnas Wanita Indonesia U18. Safira Ika sejatinya menjabat sebagai kapten pada laga tersebut. Dia merupakan salah satu pemain andalan Timnas Wanita Indonesia yang menjaga lini pertahanan. Instagram Safira Ika Putri. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Pertiwi gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF Wanita 2022. Digelar di Filipina, tim asuhan Rudi Eka Priyambada itu finish sebagai juru kunci grup A. Skuad Garuda hanya bisa meraih satu hasil imbang melawan Malaysia serta 3 kekalahan dari 4 total laga. Mereka tergabung dengan Thailand, Filipina, Australia U23, Singapura, dan Malaysia. Baca juga, Piala AFF Wanita 2022, Timnas Wanita Indonesia dikalahkan Singapura 0-2. Kegagalan itu seakan menyertai nasib naas Safira. Namun bek cantik kelahiran Bangka Belitung itu justru bangga bisa menjadi bagian dari Timnas Wanita Indonesia. Safira juga menyatakan dirinya tidak gentar sedikit pun meski melawan tim yang masuk Piala Dunia seperti Australia, Filipina, dan Thailand. Terlebih Timnas Wanita Indonesia yang dibawa Rudi mayoritas pemain tim U18. Baca juga, hasil Piala AFF Wanita 2022, Timnas Wanita Indonesia tumbang 1-4 dari Filipina. Saya sangat bangga sekali dengan tim ini, melawan 3 tim dengan notabene tim yang masuk Piala Dunia, Australia, Filipines, Thailand, tapi kita tidak gentar ataupun takut sekalipun. Tulis Safira di Instagram, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Safira pun menyematkan unggahan foto wajahnya yang lebam. Kelopak matanya terpaksa dipasang plat platinum untuk bisa melihat normal. Beruntung operasi tersebut berjalan dengan lancar. Di game terakhir, lawan Singapura, saya harus stop pertandingan. Setengah muka saya hancur,
tulang rahang saya patah, ada pendarahan di otak saya dan kelopak mata saya terpaksa harus dipasang plat titanium agar bisa melihat normal, jelas Safira. Timnas wanita Indonesia, Safira Ika Putri, harus menjalani operasi setelah mengalami cedera yang parah di bagian wajah kala tampil di Piala AFF Wanita 2022 pekan lalu. Safira mengalami patah di bagian tulang rahang wajahnya dan ada pendarahan di otak. Hal ini diketahui terjadi saat dirinya bertanding membela timnas wanita Indonesia melawan Singapura di partai akhir babak penyisihan grup A Piala AFF Wanita 2022. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan Singapura 2-0 atas skuad Garuda Pertiwi.